Dan bila aku jumpa Albert je, dia terus nak expose aku maksud sebenar Catalonia. Dan pada hari itu juga Albert telah bawa aku untuk tengok antara tradisi-tradisi yang terdapat di Catalonia. Albert pun pelik kenapa aku nak pergi ke Andorra. Assalamualaikum, welcome to my channel Meng Mahawangsa. Video hari ini ialah episod ke-18 Overland Malaysia ke England, di mana aku telah jumpa kawan lokal aku di Catalonia dan dia tunjuk maksud aku sebenar Catalonia. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Episod sebelum ni aku telah pergi ke negara Itali dan ke negara-negara terkecil di dunia seperti San Marino, Vatican City dan juga Monaco. Dari Nice, France, aku telah ambil overnight bus ke Girona, Catalonia dan Albert telah pick up aku kat bus station lah. Dan bila aku jumpa Albert je, dia terus nak expose aku maksud sebenar Catalonia. Ha, korang tahu tak pasal Catalonia? Aku sendiri pun tak tahu pasal Catalonia sebelum aku jumpa Albert. Aku telah jumpa Albert dan Martina dalam trip overland ni juga. Ha, semasa tu kita orang travel sama-sama lah merentasi Tibet sehinggalah ke Nepal. Ha, tetapi kita orang telah berpisah kerana berlakunya gempa bumi di Nepal. Dan semenjak tu kita orang telah menjadi rapat dan dia telah jemput aku ke rumah dia bila aku sampai ke Europe. First kali Albert bawa aku jalan-jalan di Girona. Ha, dekat sini semua tempat ada bendera Catalonia. Tak ada bendera Spain langsung. Dan kepada mereka peminat series Games of Thrones, ha, Girona ni antara salah satu shooting location diorang. Semasa aku kenal Albert ni, dia selalu refer diri dia sebagai Catalan, bukan Spanish. In fact, kalau aku label Catalonia ni sebagai Spain ataupun letak bendera Spain di bawah Catalonia, confirm dia tak suka. This is the old Roman road. It's La Via Augusta. It was going all this way along. Okay. Till Rome. Till Rome. Wow. Till Rome. Yeah. Catalonia wujud sejak abad ke-12 lagi, di mana ia telah berada di bawah Crown of Aragon, iaitu gabungan dynastic union di antara Kingdom of Aragon dan County of Barcelona. Pada kemuncak kekuasaannya pada abad ke-14 dan 15, ia telah kontrol sebahagian daripada modern Spain, selatan France, hampir separuh negara modern Itali dan juga ada beberapa bahagian di Greece. Pada tahun 1469, King of Aragon berkahwin dengan Queen of Castile yang telah mewujudkan dynastic union baru yang dikenali sebagai Kingdom of Spain. Pada tahun 17,000, selepas kematian Charles II, yang tak ada keturunan anak untuk sambung tahtanya, telah pun berlaku perang War of Spanish Succession pada 1701 sehinggalah 1714, di mana keluarga King Charles Crown of Aragon telah tewas dengan Raja Baru Spain, Philip V. Dari situ mulalah penindasan terhadap Catalan institutions dan rights, di mana bahasa dan sastra Catalan diganti dengan Spanish. Dan sambil tu juga Catalonia telah berkembang maju dalam ekonomi. Aduh, panjang pula nak cerita pasal ni. Tetapi, Albertnya pasal, Viva Catalonia. Dan pada hari itu juga Albert telah bawa aku untuk tengok antara tradisi-tradisi yang terdapat di Catalonia. Kita orang telah drive selama 2 jam semata-mata untuk tengok semifinal pertandingan Castellers di bandar kecil La Bisbal di Penedès di Tarragona. So basically, pertandingan ini ialah manusia bertingkat yang mana paling tinggi akan menang. Yang bestnya kita sendiri dekat dalam crowd dan boleh terlibat dalam pertandingan ni sebab diorang bertanding kat sebelah kita orang je. Yang warna hijau ni ialah pasukan Castellers de Villafranca. Mereka antara pasukan yang terhebat jugalah. Sehingga kini mereka terdapat seramai 400 ahli daripada orang tua sehinggalah budak-budak. Dan mereka boleh pergi sehingga 10 tingkat manusia. Hey, amigas, macam ini sahaja. Tak apa, tak apa.
Dan pada hanya malam tu aku telah pergi ke rumah Albert di Palamos dan telah berjumpa dengan Martina pula. Hari esok tu Albert telah bawa aku jalan-jalan hiking di tepi laut di kawasan rumah dia di Palamos. Rumah Albert ni hanya walking distance je daripada Laut Mediterranean yang dikenali sebagai Costa Brava ataupun maksudnya Wild Coast. Costa Brava merupakan di antara destinasi utama percutian untuk orang Eropah. Pada tahun 1936 sehinggalah 1939 telah berlaku Spanish Civil War pula di mana Catalonia telah defend kerajaan Republik, tetapi mereka telah dikalahkan dengan Spanish Nationalist yang diketuai oleh Francisco Franco yang dikenali sebagai diktator dan telah mengharamkan bahasa Catalan selepas tu. Dan agak teruk jugalah berlakunya penindasan terhadap Catalonia di mana status autonominya ditarik. Just jump. Hanya selepas Franco mati pada tahun 1975, Spain telah melakukan transition ke arah demokratik dan Catalonia dapat recover semula status autonomous region dan cultural autonomy seperti bahasa dan budaya mereka dikembalikan semula. Tetapi sampai sekarang, pro-Catalonia masih tidak puas hati lagi dengan kerajaan Spain kerana katanya mereka kena bayar tax yang tinggi. Ciutadans de Catalunya, ya sóc aquí! Pendek cerita, bahagian Catalonia ni menghasilkan banyak income. Tetapi kerajaan Spain di Madrid kontrol semua ini. Sejak tahun 2010, mereka telah memulakan movement untuk kemerdekaan. Dan boleh dikatakan majoriti orang muda semua sokong ni. Pada malam tu lah best, Albert dan Martina telah bawa aku ke Festa Mayor yang terbaik jugalah. Kebetulan ada Festa Mayor yang menarik jugalah di Bandar La Bisbal di Empordà yang dikenali sebagai Carafox. Perkataan Carafox ni sendiri bermaksud fire runs dan katanya ia telah wujud sejak tahun 1078. Sebelum ni, aku fikir orang Malaysia je dah cukup hebat dengan fireworks. Tetapi diorang ni lagi gila. Selama 2 jam ada mereka yang berpakaian seperti lembaga hitam dan mereka ni telah bermain dengan bunga api pusing-pusing satu bandar. Ramai gila orang dan pack lah sehingga aku terpisah dengan Albert dan Martina. Festa Mayor merupakan antara tradisi Catalonia di mana mereka telah mengadakan street festival. Memang ada beratus Festa Mayor sepanjang tahun di Catalonia dan ia merupakan festival lokal yang percuma yang mereka akan menyambut sehingga 3 hari ataupun lebih. Hampir setiap bandar, kampung ataupun neighborhood akan mengadakan pesta mereka tersendiri terutamanya pada musim sama. Pada asalnya pesta ini sebagai sambutan peringatan kepada Saint di kawasan mereka ataupun anniversary sesuatu event. Tetapi sekarang ia telah menjadi lebih dari itu. Dan selepas tamatnya Carafox ni aku telah berjumpa balik dengan Albert dan dia pun terkejut aku enjoy gila. Sebelum ni dia anggap aku fikir benda ni bahaya lah. Tetapi memang aku rasa macam budak-budak balik. Pada hari seterusnya, aku telah day trip ke Barcelona pula. Hanya sejam saja naik train daripada Palamos. Albert telah suggest lah tempat-tempat mana yang aku patut pergi dan aku telah explore sendiri. Sebelum ni, aku hanya tahu pasal Barcelona FC sahaja. Tetapi Barcelona memang lebih daripada tu. Barcelona merupakan capital dan bandar terbesar di Catalonia dengan jumlah seramai 1.6 juta orang. Barcelona telah menjadi bandar yang penting dan tempat ekonomi utama sepanjang sejarah Catalonia dan ia merupakan cultural center dan tourist destination utama pada masa ini. Dan semestinya di Barcelona terdapat Festa Mayor yang tersendiri yang terkenal sekali ialah di neighborhood Villa de Gracia. Festa Mayor yang terdapat di sini ialah pertandingan street art di mana mereka telah decorate jalan-jalan diorang dengan tema yang diberi.
aku juga telah usah Sagrada Familia. Sagrada Familia terkenal sebagai Roman Catholic Church yang dibina pada tahun 1882 dan tak siap-siap lagi sampai sekarang. Kenapa tak siap-siap lagi? Sebab church ni memang bergantung 100% daripada private donation. Design church ni telah dibuat oleh arkitek Catalan yang famous iaitu Antoni Gaudí. Pada tahun 1926, Antoni Gaudí telah meninggal dunia dan semasa tu hanya kurang daripada suku church ni telah dibina. Pembinaannya telah terganggu juga semasa Spanish Civil War pada Julai 1936 dan sebahagian daripada original plan, drawing dan model telah terbakar dan ia telah mengambil masa selama 16 tahun untuk recover balik master model church ni. Dan dianggapkan Sagrada Familia ini akan siap pada tahun 2026, iaitu 100 tahun selepas Antoni Gaudí meninggal dunia. Dan juga aku telah pergi ke pantai terkenal di Barcelona yang terdapat di neighborhood La Barceloneta. Neighborhood La Barceloneta ni telah dibina pada abad ke-18 dan asalnya ia merupakan fishing village dan sekarang ni merupakan antara destinasi pantai utamalah di Barcelona. Aku ada cakap ke Albert yang aku nak pergi ke negara Andorra. Albert pun pelik kenapa aku nak pergi ke Andorra. Dia kata tak ada apa-apa pun kat sana. Tetapi masa tu aku tengah obses kan nak pergi ke negara-negara terkecil di dunia. So Albert pun telah buat deal dengan aku. Dia akan bawa aku pergi ke negara Andorra dan aku kena extend lah stay aku dekat Palamos. Andorra ialah negara ke-16 terkecil di dunia dan negara ke-6 terkecil di Europe dengan jumlah kawasan 468 km² dan populasi seramai 77,000. Capital City Andorra La Vella merupakan bandar capital city tertinggi di Europe dengan ketinggian 1023 meter above sea level. Dan satu perkara lah Albert betul-betul bangga dengan Andorra, iaitu official language dia ialah Catalonian. Ha, ini kerana keturunan asal usulnya dari Catalonia. Dan selepas Andorra, Albert bawa aku ke Lleida pula. Dan lengkaplah ke semua 4 provins di Catalonia Albert telah tunjuk aku, iaitu Girona, Tarragona, Barcelona dan Lleida. Ha, dekat Lleida ni, Albert pernah study lah dekat sini dulu. Seminggu jugalah aku telah duduk dengan Albert dan Martina. Dan sebelum aku pergi, Albert ada boat, dia telah bawa aku jalan-jalan dengan boat dia. Memang Costa Brava ni cantik gila. Aku memang enjoy lah masa aku dengan Albert. Dan aku betul-betul dapat pelajaran tentang maksud Catalonia. Alright guys, itu saja pengalaman aku di Catalonia. Episod seterusnya aku telah pergi ke Paris pula. Dan juga ke negara Belgium, Netherlands dan juga Luxembourg. Sebelum tu, kepada mereka yang belum subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe sekarang. Dan juga jangan lupa komen, share dan like. Alright guys, thank you for watching. See you on my next video.